Selamat pagi dan selamat bergabung kembali dengan kami Sumber News. Bersama saya Raudatul Fauzia, dalam 30 menit ke depan kami akan membawakan sejumlah berita terhangat di minggu ini tentang Sumber. Di antaranya, akan terjadi pemadaman listrik di Alahan Panjang dan sekitarnya pada hari Senin, 18 Oktober 2021. Pemadaman listrik dilakukan untuk meningkatkan kehandalan kelistrikan PLN Kayuaro dengan melaksanakan pemeliharaan gardu hubungan Alahan Panjang. Info tersebut disampaikan oleh pihak PLN ULP Kayuaro, di mana pemadam listrik ini akan dilakukan mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadia Faradibawili yang sudah berada di kantor PLN Kayuaro. Baik rekan Nadia, silahkan berikan informasi yang Anda dapatkan. Terima kasih rekan Nadia atas informasi lebih lanjut. Berita tersebut sekaligus menjadi penutup berita Sumber News pada hari ini. Saya Raudatul Fauzia dan sejumlah kru pamit undur diri.